Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang menjelang sore. Saya atas akurasi punya Bapak Primadona Jebet ya dari Sumatera Selatan. Ini pesannya Predator 500cc yang tat stylish ya. Dan ada orderan peluru Hercules 1. Oke. Sebelum saya jelaskan, saya akan terlebih dahulu mengetes akurasinya jarak 25 meter jam teleskop jam 7 jam kamera full zoom. Saya akan coba buat peluru Hercules ya, Pak ya. Kita coba buat di sini ya, Pak. Nah, kita buat panduan satu di sini dulu. Bismillah, shot pertama. Itu artikan satu ya. Kita coba. Shot pertama, shot kedua. Ini panduannya ya. Wih, oke. Shot ketiga. Manis. Shot keempat. Manis sekali. Shot kelima. Manis sekali. 5 kali shot ya, Pak ya. Grouping rapat satu tempat ya. Nah, itu enggak ada pergerakan ya, Pak ya. Mantap sekali, udah mulai menghitam. Kita ukur nanti shot di jam 7 ya. Tutupan ya, Pak ya. Mantap sekali. Ini groupingnya mantap sekali ya. Kalau ngacak seperti ini. Ya, ini ngacak. Ini ngacak. Ini grouping rapat satu tempat ya, Pak ya. Nah, itu kita ke jam 3. Nah, ini ke jam 3. Kita ukur lagi dengan titik dot ya. Malah hilang malah. Masih besaran titik dot. Jam 7 aja masih besaran titik dotnya kok. Kita ke jam kecil dari kamera. Nah, saya jelaskan spesifikasi unitnya Bapak Primadona Jebet ya. Nah, ini warnanya apa ini? Abu-abu ya. Ini saya misi NC dengan full CNC ya. Tetap rapi. Untuk Tyson valve ini menggunakan stainless, number stainless, setelan power juga stainless ya, Pak ya. Oke, untuk spek ini untuk rail yang di chamber ya, rail 22 atau rail Picatinny, rail atasnya rail 11 atau rail standar ya. Cancel kokang ini bisa kanan kiri oke. Untuk trigger menggunakan model trigger matte, di sini ada safety ya warna kuning ini dan L1.5 untuk setelan jengkel bacoknya. Setelan power masih panjang, kalau pengen puter-puter monggo, tapi setelah paham ya. Untuk popor cangkul ya, ini maju mundur. Nah, untuk spek panjang laras 60 cm, rodenya UD 14, alurnya alur 12 ya, diserobong UD 22. Untuk tabung jenong Taiwan 500cc ya, Pak ya. Manometer di bawah, maksimum pressurnya 3000 PSI, safety 2700 ya, Pak ya. Oke, kita bergeser ke sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan terdapat mini coupler di bagian adapter, semua pompa sama, tinggal colok langsung pompa. Jika terjadi kosongan angin, tarik dulu setelipernya seperti ini. Pompa setelah datangkan 1000 atau 1500 bisa dikembalikan seperti ini ya. Kenapa harus seperti itu? Biar hammer tidak menekan valve ya. Kondisi angin kosong, hammer menekan valve, dipompa ngeces lewat laras, namanya bocor valve ya, Pak ya. Nah, ini tesnya dengan Hercules 13,6 green. Oke, terima kasih Bapak Primadona Jebet atas order yang diadakan spot. Semoga unitnya sampai tujuan dan selamat, aman dan enak buat nanti untuk nyengitan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dan salam buat satu bangkil dari Aris Spot ya.